ี่แก่นเลยมันจะโตอยู่เลยHello, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, di dalam video kali ini aku nak react pasal satu lagu yang baru saja dikeluarkan muzik videonya pada pada waktu sekarang ni 9 jam yang lepas lah. Lagu ni tak silap aku pernah dengar dia punya unofficial lah. Persembahan dah dibuat sekitar bulan 2 awal tahun hari tu. Tapi belum ada aku jumpa lagi official punya music video yang dikeluarkan, dan baru-baru ni baru 9 jam lepas baru dikeluarkan lagu yang bertajuk Cikadun. Aku tak sure apa maksud dia, yang dinyanyikan oleh Flow 88. Yeah, quite good. 25 trending on YouTube nombor 25. Dalam masa 9 jam around 125k viewers. Quite good. Dan lagu ni tak silap aku pada awal tahun hari tu, bulan 2, lagu ni dia buat persembahan dekat dalam satu majlis yang berkenaan dengan AADK, iaitu Agensi Antidadah Kebangsaan. So aku dapat gambaran mungkin lagu ni lagu berkaitan dengan kempen Antidadah. Not so sure. Yeah, jadi music video aku rasa mungkin ada kaitan. So mungkin let's go, kita tengok macam mana. Okay, komedikal aku rasa dia punya tema. Sekejap, ini aku tak silap budak yang popular kat TikTok tu, pakai baju NASA tu. Siapa eh? Coki-coki, ya kot nama dia. Music nice, kita kuatkan sikit. Okay, aku rasa ni dia orang tengah berdapur, apa ni, berasap dapur ni aku rasa ni, sebab tu dia ada sensor kau nak letak gambar roket tu apa tu. Mana yang faham, faham lah kan. Macam profil clone eh. Ngam lah, coki tu popular itu pakai baju NASA kan. Ni pun baju NASA. Ni apa ni? Kucing. Ni ala-ala city di ala fantasi ke apa? Ke ataupun apa nama cerita Cats yang tahun lepas keluar kan, yang ada Taylor Swift lah kun, something like that lah tema dia. Macam Professor Clone pun ada, macam The Riddlers, apa ni, The Riddlers pun ada juga, AI ni yang dalam Batman tu. So dia punya lirik semua ada kaitan dengan isu semasa ataupun isu dadah ni, dan dia berunsur nasihat lah. Nice, konsep ni menarik, konsep lagu menarik, konsep music video menarik. Yang kenapa ni? Baik, masalah lah. Manusia kacau kucing. Ikan ke? Macam toyol je. Ya.
Okey. Aku rasa ni aku pelik sikit scene tadi ni. Scene kucing betina tu macam muka takut dia apa. Kenapa scene tu macam tu kan? Kemudian Choki ni, aku rasa Choki ni dia niat nak buat something lah, benda yang tak baik dekat kucing betina tu. Dia muka macam semacam dia tu. Maybe sebab daripada ambil dadah kan. Dia nak tunjuk lah kau ambil dadah, kemudian kau buat benda bukan-bukan. Kemudian kena sayang dengan kucing lain. Yes. Ni apa ni? Polis. Oh, ADK ha. Kamu tak boleh lihat. Dia berkaitan dengan ADK punya kempen ni rasa. Pantas kejahatan dia dari kalangan remaja. Jadi tak perlu steam guys. Yes. Okay, aku dah faham. Yang dia punya masuk tadi tu pergi ke kan tiba-tiba macam lepas scene dia pergi naik roket NASA tu, dia jadi pakai baju angkasawan naik roket ke atas, kemudian dia tiba-tiba dia masuk ke alam kucing, city alam fantasi tu kan. Okay, aku rasa tu sebab dia tengah high tu lepas dia sedut tu. Kemudian tu yang kata meroket ke bulan tanpa naik roket. Kemudian asa yang tadi music video tu dia menggambarkan macam benda tu. Sebenarnya watak Choki tu dia tengah hayal lah tu. Okay, sebelum terlupa, jom kita tengok siapa di sebalik tabir lagu Cikadu ni. Penyanyi Flow 88, lagu oleh Zaik Hamzah, lirik pula by Achoy Flow 88, arrangement dan juga producer Hari Khalifa. Okay, lirik dia punya vibe lagu tu adalah macam lagu sebelum ni, Flow 88 yang baru ni, apa tajuk dia, yang pok-pok amai-amai, lalang kupu-kupu. Aku tak ingat apa tajuk lagu tu. Kemudian lagu tu best. Sorry sebab aku tak ingat. Tapi ya, yeah, memang best. Ramai budak-budak nyanyi lagu tu, aku perasan. Kemudian okay, director pada video clip ni Eric Fuzi, one of yang main pemain apa ni, one of ahli ni juga, yang pelakon dulu tu. Oh yes, dia punya ni pelakon tadi tu, Danish Daniel Choki. Choki ya, bukan Choki-Choki, sorry. Ya, yeah, konsep video dia aku suka, menarik. Kemudian konsep lagu pun best, dia isu semasa dan juga isu berkaitan dengan Anti Dadah. Dan dia pun buat collaboration dengan agensi Anti Dadah kebangsaan. Nice works, nice effort. Kemudian kita tengok lyrics dia. Lyrics dia, ya, yeah, dia banyak konsolidkan macam anak Pak Pandi balik rumah, sangat rajin cerita-cerita jadi profesor, tapi duduk belakang rumah dengan kawan-kawan dia, pergi ke bulan pakai, bukan pakai roket NASA. Ya, yeah, it's about masalah sosial dadah lah kan. Kemudian dan ni pasal isu semasa, anak buat salah cikgu pula yang letak pangkat bapa. Yes. Kemudian ya, yeah, dia selitkan juga ikan kekek mak iloi-iloi. Ya, yeah, aku suka dengan lirik macam gini. It's something yang dia benda tu adalah fox apa ni, fox songs lah yang kita dalam kita punya culture. Kemudian dia bawa masuk ke dalam lagu yang modern, contemporary kan. Dan benda tu tak nampak macam apa ni, janggal bila dia letak dalam lagu ni. So aku suka, benda tu menarik. Macam lagu yang Flow 88 yang sebelum ni. Sorry lah, aku tak ingat lah apa tajuk lagu Flow 88 yang sebelum ni. Hutang. Sorry. Yeah, berapa-apa. Google baru ingat. Lagu tu pun best. Sebelum lagu Flow 88 yang sebelum-sebelum ni, sebenarnya aku tak berapa minat. Yang Zalika lah, apa lagi, Hanis, Zulaika, benda tu. Sebelum tu ada macam dua orang lagu, dua untuk dua orang wanita kan. So aku tak suka. Bukan tak suka, dia macam biasa-biasa. Aku rasa macam Flow 88 ni just a band yang biasa-biasa je. Kemudian bila lagu Hutang ni dia produce, dia aku tahu tu, aku rasa lagunya macam menarik, tapi macam alah, just biasa je. Tapi bila aku dengar balik,
sebenarnya arrangementnya yang sangat bagus. Aku dan aku dapat tahu dia termasuk dalam semifinal music-music lagu hutang tu, dan hopefully benda tu dapat proceed pergi ke final AJL lah. Who knows kan, sebab dia punya konsep music sebenarnya quite nice, unique. Lagu Cikadu ni pun ada vibe macam tu, tapi aku tak sure lah penerimaan. Tapi aku suka dia punya lirik, dia punya konsep unik dan menarik dan sesuai untuk masyarakat Malaysia. Okay, so overall lagu Cikadu daripada Floor 88 ni aku suka, dan aku harap lagu ni dapat diterima dengan baik oleh rakyat Malaysia yang lain. Dan yeah, it's a quite good effort dia buat kerjasama dengan AADK buat lagu yang berunsur nasihat, yes, pengajaran something. Sebab kadang-kadang dia benda ni kalau dia jadi, aku agak sure lagu ni akan dijadikan lagu kempen yang tidak ada, dan maybe memang dicipta untuk lagu kempen yang tidak ada kan. It's a new kata apa, a new time lah. Sebab sebelum-sebelum ni kalau lagu kempen propaganda ni dia macam terlalu cliche, terlalu old school, kita dengar macam 90-an lagu, macam lagu lagu apa ya? Macam dulu kita ada banyak kalau macam nak jaga kebersihan apa ni, oh toilet berkualiti, oh tandas berkualiti, dan dia macam vibe tu lama, lagu punch card apa semua tu. Dulu banyak lagu-lagu propaganda yang berkaitan dengan agensi kerajaan dibuat dijadikan komersial. Tapi this is a new era untuk lagu-lagu sebegitu, lagu propaganda agensi. It's a good propaganda, bukannya propaganda ni negatif lah. It's a good propaganda lah kan untuk agensi yang tidak ada, untuk basmikan yang tidak ada di kalangan remaja, dan dibawa boleh pula oleh kumpulan yang ada pengaruh ke atas remaja. Dan lagunya agak menarik dan mudah untuk didengar. So aku rasa penyampaian propaganda tu kepada orang yang disasarkan akan lebih mudah dan lebih tersasar. Lebih bersasar, silap. Okay. So overall aku, setakat ni je aku punya review ke atas music video Cikadun by Floor 88. Semuanya baik dan aku suka. Good job for Floor 88. Dan jika aku ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa sepanjang video ini ataupun tersalah fakta, aku mohon maaf. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video ini, insyaAllah. Assalamualaikum.